Du-du-du. Tolong, ini maksudnya apa ya? Ya, ini maksudnya apa kayak begini? Ini sahabat aku paling terter nih ya. Happy birthday Ibu Negara Natalie Holzer. Salam santun dari sahabatmu Giasku. Nih mukanya jelek semua nih tuh. Gak ada bagus-bagusnya. Tapi terima kasih loh. Emang paling the best. Aduh sakit. Kepentuk nih. Makasih ya. Happy birthday to me. Makasih ya Gias. Tuh. Ini aku taruh pas depan rumahku. Jadi ketika nanti mobil lewat dari sana. Ya tuh dari sana nih. Tuh. Security lewat. Wah, Natalia ulang tahun nih, katanya kan gitu kan. Security lewat, Natalia ulang tahun nih. Wah, bulan depan gak bayar itu bulanan security, ya kan. Terus sama apa lagi ya, tetangga-tetangga besok kan lewat. Siapa tahu tetangga ngasih kado. Makasih Gias, ini benar-benar sangat kreatif ya. Saking asiknya aku lupa story. Tuh, ini ada telur ya. Aku nyobain telur crispy. Pakai, tuh, pakai kuah karinya. Ini packagingnya juga enak banget ya. Jadi kalau dibawa kemana-mana juga nggak akan jatuh-jatuh, nggak akan tumpah-tumpah. Ternyata telur pakai kuah kari enak juga. Telurnya lihat tuh. Tebel banget. Selamat buat Fuji. Sukses terus. Si pengusaha baru. Semoga makin melejit usaha-usaha lainnya. Aku mau nyobain satu lagi. Oke, sekarang aku nyobain calamari salted egg tuh. Jadi packagingnya kayak gini guys tuh. Tinggal dibuka kayak gini tuh. Enak. Calamari salted egg pakai nasi, kurang sambel nih, pakai sambel enak banget. Campur aja gini tuh. Campur tahunya lagi, taruh sini. Saking laparnya ya, dari tadi pagi tuh belum makan sebenarnya. Ini aku campur calamari salted egg sama telur kari. Enak guys. Jangan lupa minum ya. Selamat ya. Monyet jenis bekantan milik Kebun Binatang Surabaya Selasa sore lepas hingga menghebohkan warga Jalan Ciliwung, Surabaya. Warga dibantu polisi dan Satpol PP mengejarnya hingga atap rumah.
Namun karena takut, bekantan tersebut akhirnya lari dan kembali ke kebun binatang. Inilah monyet berjenis bekantan milik kebun binatang Surabaya yang lepas di kawasan Jalan Raya Ciliwung, Surabaya. Bisa kamu jelasin gak kamu lagi ngapain ini? Coba jelasin ini kamu lagi ngapain. Gantian.